isu sing ora-ora, Pak Ma'ruf ganti Ahok, kabeh iki punya mekanisme gitu apa mboten? Oh sing cangkem-cangkem turah ngono dilawan pokoke. Pokoke nyuwun sewu, siapapun yang berani ngotak-ngatik Pancasila, beranikah kita menjadi garda terdepan untuk melindungi Indonesia? Kakrek cangkem. Tapi aku pesen ta yo, iki aku tenanane. Sesuk wae ana pusat moro ning Surabaya, jarno wae. Saya kira ono surat keberatan itu jadi dua welek jadi lagi rumah tewe pengajian sampai wani nyindir ahlu sunnah wani nyindir Pancasila baru parang kalau apa gepuk cangkem itu baru gangga gitu apa betul? Tapi kalau belum-belum ada surat keberatan apa itu welek karena kita framing media itu kita kalah media menang mereka senajan kau bener awal itu tetap wahai awal itu sih disalahkan menggokalan di media. Maka saya enggak setuju konco-konco angkor, kau mau mana orang ustadz topol, orang ustadz keberatan. Wih bahasannya welek nih. Di rungok kewai, lah pengajian wani ngomong khilafah, wani ngomong HTI, wani ngomong NKRI syariah, parah nih, betul kok wakil wali kota? Jadi cuma larang, jadi wai bro, nyantai wai. Semakin mau larang malah semakin gede. Oh, no carane. Saya kira sih dibully ya aku terus tanggungmu. Pokoknya moga-moga jalur menikah betul berkah kagem Surabaya. Siapapun ahli maksiat yang malam hari ini datang, yakinlah kalau kamu merasa dosamu sebesar kapal, ingatlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan, betul? Maka kalian harus ingat, kenapa kata mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kata spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.